Tapi bagaimana jika di posisi ini hitam mengerahkan rajanya ke E7? Ya, silahkan jalankan kuda ke C4 menyerang menteri. Jika hitam tetap kukuh untuk mengamankan menterinya ke A6, silahkan jalankan gajah ke G5 skak. Ya, raja hitam tidak bisa kemana-mana kecuali makan gajah. Gajah memang gratis, tapi setelah itu putih menangkan pertandingan dengan kuda ke D6, double skak, dan skakmat. Halo chess lovers, selamat datang kembali di Alpha Chess Channel. Di video kali ini saya akan menyajikan beberapa jebakan catur tanpa ampun dan berakhir dengan skakmat. Baik, langsung saja kita peragakan jebakannya. Jebakan yang pertama ialah the double checkmate trap. Jebakan ini diawali dari pembukaan Ruy Lopez pertahanan Berlin, yaitu pion E4 dibalas pion E5. Kuda F3 menyerang pion, lalu hitam covernya dengan kuda ke C6. Dilanjut gajah ke B5 menyerang kuda yang melindungi pion E5 dan juga prepare pemain putih untuk rokade pendek. Banyak sekali opsi langkah untuk hitam di sini, diantaranya pion A6 menyerang gajah, pion D maju selangkah, dan gerakan yang tidak kalah populer yaitu kuda F6 dengan ide menyerang pion di E4. Setelah putih rokade pendek, hitam memajukan pion ke D6, mencoba mengcover pion dan membuka jalan untuk gajah terangnya. Silahkan majukan pion D ke D4. Di sini normalnya hitam makan pion dengan pion, tapi jika hitam makan pion dengan kuda, silahkan majukan pion kalian ke D5 menyerang kuda. Ada dua opsi langkah di sini, yaitu menteri ke E2 menyerang kuda atau pion D maju satu langkah dan juga menyerang kuda. Kuda tidak bisa menghindar karena terpaku oleh gajah. Jika hitam mencoba mengusir gajah dengan pion ke A6, silahkan jalankan gajah kalian ke D3 untuk menyerang kuda. Ya, kuda hitam keduanya sedang diserang. Jika hitam lebih memilih kuda E4 berpindah ke F6 dengan maksud memajukan pion ke E4, kalian jangan ragu untuk memakan kuda dengan pion. Dan jika benar pemain hitam menjalankan pion ke E4, serangan garpu pada gajah dan kuda, silahkan pindahkan saja benteng ke E1 menyerang pion di E5. Pion tidak bisa makan perwira putih karena sedang terpaku. Di sini hitam majukan pion ke D4 untuk mengcover pion di E5. Silahkan gerakan gajah kalian ke E2. Pemain hitam melihat kuda F3 dapat dimakan, pion E langsung makannya. Kalian jangan tergesa-gesa untuk makan pion di F3. Silahkan makan pion di B7, serangan garpu pada gajah dan benteng. Langkah terbaik hitam di posisi ini ialah menggerakkan gajahnya ke D6 dan membiarkan bentengnya dimakan pion yang berpromosi dan menteri hitam balik memakannya. Tapi jika lawan kalian tanpa pikir panjang langsung makan pion dengan gajah, ya, kalian menang cepat dengan gajah ke D5 dan double skak, otomatis skakmat. Ya, inilah the double checkmate trap. Lanjut di jebakan yang kedua ialah the Spanish bonnetmate trap. Jebakan ini masih dalam opening Ruy Lopez, pion E4 dan pion E5, kuda F3 dan kuda C6. Setelah itu gajah ke B5 menyerang kuda. Jika di jebakan sebelumnya hitam memainkan kuda ke F6, di jebakan ini pemain hitam memainkan variasi pertahanan Kozio, yaitu kuda G ke E7, mencoba menghubungkan kedua kudanya. Dilanjut putih pion C3 dan hitam pion D6, mengcover pusat dan buka jalur gajah terang hitam. Putih mendorong pion D dua langkah dan mencoba menempatkan pionnya ke D5. Hitam mengetahuinya dan memainkan gajahnya ke D7 melepas pakuan kuda. Setelah putih rokade, hitam kuda ke G6 mencoba membuka jalan gajah gelap hitam. Di sini kuda putih bermanuver ke G5 dengan ide gajah ke C4 dan menyerang pion di F6. Langkah terbaik hitam di sini ialah gajah ke E7. Tapi bagaimana jika pemain hitam memainkan pion ke H6 untuk mengusir kuda? Sebagai pemain putih, kalian jangan takut untuk memukul pion di F7 dengan kuda, serangan garpu pada menteri dan benteng. Ya, karena kuda tidak ada yang mengcover, otomatis raja hitam akan makan kuda. Serangan putih belum berakhir, gajah ke C4, skak. Langkah normal hitam di sini ialah raja balik lagi ke E8. Menteri putih ke H6 menyerang kuda dan hitam melindunginya dengan menteri ke F6.
dan di sini serangan putih telah berakhir. Jika hitam di sini mainkan raja ke e7, maka hitam membuat langkah blunder. Karena menteri dapat melangkah ke e5 menyerang kuda, hitam melihat kudanya sedang diserang, maka akan menggerakkan menterinya ke e8 mengkaper kuda. Ya, disinilah The Spanish Bottlenecked Trap tercipta dengan menggerakkan menteri ke g5. Sudah pasti hitam makan menteri dengan pion. Ya, putih menangkan pertandingan dengan gajah kali pion dan skakmat. Selanjutnya ada Ponziani Jigorin Trap. Jebakan ini dimulai dengan pion e4, pion e5, kuda f3, hitam kuda f6. Jika di jebakan sebelumnya terdapat pada pembukaan Roy Lopez, jebakan ini ada di pembukaan Ponziani, yaitu pion ke c3. Idenya ialah membuka jalur menteri dan pion c sewaktu-waktu dapat menyokong pion d4 yang ingin menguasai sentrum. Oke, dilanjut hitam dengan pion d5 menyerang pion e4. Kalian abaikan saja pion d4 dan coba langkahkan menteri ke e4. Serangan tidak langsung kuda pada pion d5. Hitam melihatnya dan langsung memajukan pion f6. Setelah putih gajah ke B5 menyerang kuda dua kali dan hitam kuda G ke E7 mengcover kuda, putih makan pion D5 dengan pion dan menyerang kuda. Jika kuda kali pion, gajah akan makan kuda dan skak. Pion pukul gajah, menteri pukul pion dan skak, sebuah kerugian untuk hitam. Karena itu hitam makan pion dengan menteri, lalu putih rokade. Karena kuda di C6 terpaku, hitam mainkan gajah ke D7 dan putih pion ke D5 mencoba menukar pion. Hitam menolaknya dan memajukan pion ke E4 dan menyerang kuda. Jika kuda H4, maka pion G ke G5 menyerang kuda dan kuda akan hilang. Di sini kuda berpindah ke D2, hitam juga menggerakkan kudanya ke G6 dan membuka jalan gajah gelapnya. Sampai sini permainan masih berimbang. Di posisi ini silakan kalian pindahkan gajah ke C4 menyerang menteri. Hitam mencoba mengadu menteri dengan menteri ke A5. Kalian pindahkan saja menteri ke B3. Melihat pion di E5 tidak ada yang mengcover dari serangan kuda, hitam majukan pion ke L5. Ya, disinilah kesalahan hitam. Silakan majukan gajah kalian ke F7 skak. Raja bisa menghindar ke D8 dan permainan masih berlanjut walau hitam dalam posisi tertekan. Tapi bagaimana jika di posisi ini hitam menggerakkan rajanya ke E7? Ya, silahkan jalankan kuda ke C4 menyerang menteri. Jika hitam tetap kuku untuk mengamankan menterinya ke A6, silahkan jalankan gajah ke G5 skak. Ya, raja hitam tidak bisa kemana-mana kecuali makan gajah. Gajah memang gratis, tapi setelah itu putih menangkan pertandingan dengan kuda ke D6, double skak dan skakmat. Jebakan selanjutnya ada double Greek Gave. Jebakan ini ada di variasi Paulsen pertahanan Prancis dengan pion E4 dan pion E6. Dilanjut pion D4 mengontrol pusat dan pion D5. Hitam coba mengadu pion. Kuda ke C3 mengcover pion, hitam pion D kali E5 dan dimakan kembali dengan kuda. Hitam mengembangkan perwiranya dengan gajah D6. Putih juga sama, memindahkan gajahnya ke D3. Jika hitam mainkan gerakan kurang tepat seperti kuda ke E7, perkembangan perwira dan membuka ruang untuk rokade sayap raja. Di sini kalian sebagai putih coba pindahkan gajah gelap kalian ke G5, membuat pakuan kuda terhadap menteri. Maksud hitam di sini ialah mengamankan rajanya dengan rokade pendek. Jika yang memegang bidak putih ialah Magnus Carlsen, ia akan tertawa di posisi seperti ini. Karena di sini kuda dapat bermanuver ke F6 skak. Ya, hitam memiliki dua opsi langkah di sini dengan pion kali kuda atau raja menghindar ke pojok. Dan keduanya pun berakhir dengan skakmat. Jika raja menghindar ke H8, percaya atau tidak raja hitam mat dalam 12 langkah dengan menteri putih bergerak aktif ke H6, ancaman skakmat di H7. Oke, di opsi kedua, bagaimana jika pion makan kuda? Ya, silahkan makan kembali dengan gajah dan menteri putih memiliki serangan berbahaya ke E4, skak. Solusinya hanya bisa ditutup dengan kuda. Hitam mengamankan menterinya, D7. Tapi hitam lupa bahwa putih memiliki serangan lebih berbahaya dengan gajah kali pion H7, skak. Raja makan gajah,
Silakan gerakan menteri ke H5 Ska. Keraja hitam hanya bisa ke petak G8. Double Greek gift tercipta dengan menteri ke H8 skakmat. Ya, itulah beberapa jebakan catur tanpa ampun yang berakhir dengan skakmat. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.